jelang Pilwali Kota Surabaya pada 9 Desember 2020 mendatang. Bawaslu Kota Surabaya melalui jajarannya, Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam Duku Pakis aktif melakukan sosialisasi pengawasan pemilu dengan menggandeng KPU Surabaya dan Forkomicam. Sosialisasi pengawasan pemilu Pilwali Surabaya yang digelar Panwascam Duku Pakis ini mengundang warga yakni RT, RW, Karang Taruna, remaja masjid, dan tokoh masyarakat. Sedangkan sebagai pembicara yakni Subairi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Dan dihadiri H. Asmadi, Kasih Terantip Kecamatan, Sekcam, Ferry Jokom, dan Dan Ramil yang diwakili Pelda Sugeng Hariono. Terkait sosialisasi yang digelar ini apa Pak? Tujuan dan mungkin yang akan digelar dari Duku Pakis ini apa Pak? Ya, melibatkan masyarakat supaya ikut berpartisipasi di dalam pengawasan di pilkada nanti. Paling tidak ya dari semua yang ada di Bawaslu ini, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, terutama sekarang pada masa-masa kampanye, ya paling tidak masyarakat tahu, mengedukasi kepada masyarakat agar bisa terlibat di dalam kinerja Bawaslu. Yang diundang Pak Asnan, kira-kira berapa ini Pak? Apa siapa saja Pak yang diundang Pak yang dalam acara sosialisasi? Diundang untuk sosialisasi ya RT, RW, Karang Taruna, dari remaja masjid, terus dari orang-orang warga gereja, jemaat gereja, itu melibatkan semua. Makasih Pak Hasan. Oke. Dari Surabaya, Bangsa TV melaporkan.